Oke, kali ini kita mau ke Maspion Square, mau pasang backlit untuk jogging. Kita terus yuk. Orang Surabaya. Pakai nama jogging. Sekarang kita sudah ada di Auto Garage. Auto Garage. Mungkin kita mau tanya-tanya dulu produknya dari backlitnya. Yuk. Oke. Balik lagi sama Toto. Jadi gimana Om? Tadi kan tanya, saya tanya Pak, bahan-bahan untuk apa istilahnya? Backlit jog, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman teman-teman YouTube di sini apa aja apa istilahnya itu macam-macamnya dari jog ini. Terima kasih Om Dani. Kalau untuk bahan jog itu macam-macam ya, mulai dari yang murah sampai yang mahal, bahkan lebih mahal lagi, itu macam-macam. Pasarannya itu honor rupa benar ya. Ada harga ada rupa. Jadi kalau kita lihat sih, kalau yang paling murah yang mungkin kita bisa recommended ya pakai fit lah. Itu is paling murah itu. Pokoknya fit istilahnya itu apa, Om? Ya? Fit itu istilahnya apa? Fit itu merek ya. Oh, mereknya? Iya, merek bahan. Itu merek, bukan merek, bahannya. Merek bahannya itu fit. Saya kira cukup lumayan, pokoknya nggak diinjek. Nih diinjek ya pasti robek. Oke. Okay. Selama dipakai buat duduk, buat apa sih? Terus atasnya lagi mungkin bisa pakai mungkin ini lihatkan Om Klasio yang fit bahan ini kan. kalau yang apa Carpero itu macam-macam namanya ini yang ada bahan-bahannya guys di atasnya fit tadi. Dan biasanya juga bahan-bahan ini juga dipakai untuk pembungkus untuk audio. Oh, biasanya juga pakai ini. Jadi pelapisnya waktu itu pakai ini ya? Ya, karena ini kelenturannya enak. Tingkat kelenturannya bagus. Ya, seperti kalau ditarik itu. Terus kemudian atasnya lagi mungkin pakai MBTEC. Nah, MBTEC itu macam-macam. Ada yang kamar, ada super rio, terus ada atasnya. Ada tingkatannya lagi ya? Iya. Tingkatan dari bahan MBTEC tadi. Mungkin itu sih yang bisa tak jelasin. Pasti kalau yang MBTEC itu untuk saat ini sih yang cukup digemari masyarakat. MBTEC karena terus terang kalau kontes sama kelasi. Jadi tiap tingkatan itu ada kelasnya sendiri. Yang pernah tak lakukan tuh saya bangun. Oh iya, berarti Dacun. Om ini juga sering ikut kontes guys di beberapa kontes di Surabaya ya Om ya? Iya. Misalnya kayak di Gias kemarin dulu ya Om? Iya. Jadi sudah berpengalaman TAG ini di Surabaya. Iya. Tata Auto Garage. Oke Om, terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Nanti misalkan mau promo di mana Om? Instagram atau kontak yang dihubungi? Di Instagram saya ada, di Facebook ada. Disebutin ya apa? Iya. Kalau bisa dilihat di Toto Auto Garage. Di sini nanti ya ada ya, kita ada di Maspion, ada di Sidoarjo, kita juga showroomnya ada dua di Maspion sama di Sidoarjo. Tanggulangin ya? Tanggulangin nomor 27 sebelah BRI. Terus kalau mau di WA langsung di mana Om? 08 WA langsung 081-230-1806. Siap Om Toto, terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Udah mau direpotkan. Iya. Tunggu guys ya, sini nanti ya. Masih di proses. Yuk. Jadi akhirnya backlit pesanan saya sudah jadi.
So, mari kita lihat reviewnya di video berikut ini. Cakep loh backlitnya, joknya. Cukup habis. Thanks to buat Om Toto dari Toto Auto Garage sudah mau interview bareng kita, atau ya ngobrol-ngobrol dikit lah. Yuk, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dah.